Sudah, Pak Pailo sudah mengaku diri bahwa dari negara, terus dari negara Indonesia harus hanya mengaku saja. Nah, jadi dari negara harus tendang Indonesia untuk mengaku, karena Pak Pailo sudah bicara untuk, karena kami kasih waktu 2 bulan. Sejak bulan Februari disandra oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ekianus Kokoya di wilayah Duga. Hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Dari TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, ya, kami masih mengupayakan negosiasi dengan Ekianus Kokoya. Yang menjadi hambatan di sini adalah dari kelompok Ekianus Kokoya ini sendiri yang susah untuk membuka komunikasi, untuk mau bernegosiasi, dan ini yang menjadi alatnya proses ini sehingga berlarut-larut. Namun kami yakin dan percaya kita tetap mengedepankan proses negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.